Hai guys, kali ini kita sedang perjalanan menuju suatu tempat yang kental akan budayanya. Dan yang saya dengar dari kebanyakan orang yang sudah pernah berkunjung di sana, itu sangat terasa energi alamnya. Guys, tempat ini konon katanya sudah berumur ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Wah, keren banget kan situs cagar budaya yang berada di kota Cianjur ini? Kemudian yang saya ketahui tempat ini banyak misterinya. Dan sampai pada saat ini, para arkeolog masih melakukan riset untuk mengetahui asal-muasalnya tempat ini. Nah, penasaran kan guys, kita mau kemana? Kita sedang dalam perjalanan menuju situs cagar budaya Gunung Padang. Oke, saya sebenarnya juga penasaran banget nih sama apa sih yang ada di Gunung Padang ini. Ikutin kita terus ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di Istana Cipanas. Wah, luar biasa ya Istana Cipanas ini. Sekarang kita sudah memasuki jalur yang menuju ke areal Gunung Padang. Di sepanjang perjalanan ini, kita dimanjakan dengan pemandangan alam yang sangat indah. Jadi di sini memang jalurnya seperti ini, guys. Berliku-liku karena kita sudah memasuki areal pegunungan. Guys, kita sudah sampai di perbatasan areal Gunung Padang. Dan wilayah Gunung Padang ini terbilang sangat luas ya guys. Dan dari perbatasan wilayah Gunung Padang ke pintu masuk Gunung Padang masih lumayan jauh. Oke, sekarang kita sudah sampai ke pintu masuk Gunung Padang. Let's go!
teman-teman Temple Zone, kenalin gue Nana. Sekarang kita lagi ada di situs cagar budaya Gunung Padang. Dan di sini gue mau ngebahas apa aja sih yang ada di situs cagar budaya Gunung Padang ini. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai di pintu masuk situs cagar budaya Gunung Padang. Dan aku juga udah bersama juru pelihara, yaitu Pak Nanang. Silahkan Pak Nanang, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Nanang. Tugas saya di Gunung Padang sebagai juru pelihara dan fungsi utamanya adalah posus cagar budaya. Nah kalau buat ngasih tahu teman-teman nih Pak, kalau misalkan baik, tiket masuk itu sekitaran berapa ya? Untuk tiket masuk sekarang itu Rp10.000. Rp10.000, ya. Kalau itu berikut parkir atau enggak? Oh tidak termasuk parkiran, oh, itu beda lagi. Ya. Nah teman-teman, kapan lagi kan kita dapat pengetahuan, terus bisa ngelihat alam yang indah ini cuma dengan Rp10.000. Yuk kita masuk ke dalam, ada apa aja sih di situs cagar budaya Gunung Padang ini? Yuk. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang udah sampai di sumur Cikahuripan. Dari situs cagar budaya Gunung Padang sendiri ini mempunyai aturan. Kenapa sih Pak, kalau kita mau ke atas, kita harus bersih-bersih dulu di sumur Cikahuripan ini? Jadi sumur ini sejak dahulu kala sudah ada. Ya. Kemudian tradisi warga sekitar Gunung Padang, karena di puncak Gunung Padang itu dianggap tempat yang disakralkan, bahkan bukan disakralkan lagi, tempat yang disucikan. Nah sehingga tradisi sejak dahulu udah ada kebiasaan sebelum ke atas itu di sini bersuci, ya cuci tangan, cuci muka, kemudian cuci kaki, setelah itu baru lepas alas kaki untuk melanjutkan perjalanan, maksudnya untuk yang khusus, untuk yang spiritual atau yang meditasi atau yang minat khusus. Nah sekarang kalau untuk kunjungan wisata umum sih biasa aja pakai sandal, pakai sepatu. Nah tapi kalau untuk malam hari, mohon maaf, semua pun termasuk saya penjaga tetap lepas alas kaki biar sinergi alamnya itu dengan kita menyatu. Oh gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita mau berkunjung ke suatu tempat, ya istilahnya kita sebagai tamu, kita harus menghormati apapun peraturan yang ada di tempat ini. Ayo Pak, kita cuci kaki, cuci tangan dulu ya. Ya, ini boleh saya ambilkan karena ini kan dimanfaatkan masyarakat takut kotor, jadi boleh ngambil air. Dia ambil sama penjaga di sini, biasanya penjaga bukan saya aja, siapapun penjaga di sini ngambilin air, kemudian untuk bersucinya di atas ini biar airnya nggak turun, kotorannya nggak ke sini ya, seperti itu ya. Mungkin. Siap. Nolnya di sini. Wah, teman-teman segar banget airnya. Segar banget airnya. Benar-benar dari kayak mata air gitu. Thank you.
sekarang kita langsung naik aja nih, Pak. Langsung aja ke atas. Siap. Yuk. Bismillah. Ini saya lihat-lihat ada berapa jalur, Pak, untuk naik ke atas? Untuk naik itu ada dua jalur. Yang pertama ini jalur yang ori ya, yang asli. Kalau ini jalur baru yang beton. Jalur buatan yang sebelah sini. Iya. Oke. Ini kira-kira ada berapa anak tangga ya, Pak, kita sampai atas? Yang jalur apa? Yang tangga asli ini. Dulu saya berulang kali hitung, dapatnya 378. 378 anak tangga. Ya, anak tangga. Panjangnya 175 meter. Panjangnya. Dan tingkat kemiringan tangga ini di atas. Ada yang lebih terjah sampai 50 derajat. Iya, kalau dilihat sih jalur yang original itu yang lebih terjal ya, Pak, dibanding yang buatan. Betul. Karena yang buatan itu kan lebih panjang. Ya. Memang lebih landai, tapi lebih panjang. Nah, ini lebih dekat, cuma lebih terjal. Iya, betul. Tapi ini lurus, dan ini yang sejarah. Tapi ini aman kok ya, kan udah dipasang penjaganya kanan-kiri. Iya, betul. Ini untuk perlindungan pengunjung, sehingga pengunjung bisa pegangan untuk naik. Tapi tetap kita harus hati-hati ya, Pak? Iya, betul. Nah, saya diajarkan oleh orang dulu bagaimana tekniknya untuk naik di ketinggian seperti ini. Nah, tekniknya adalah badan kita agak bungkuk ke depan, jangan berat ginilah, apalagi tegak, apalagi jangan tegak, apalagi ke belakang. Oke. Jadi buku ke depan. Usahakan jangan melihat ke atas. Lihat itu ke tumpuan yang kita injak. Iya. Nah, itu untuk melatih jantung. Itu biar jantung enggak kaget. Kemudian biar pernapasannya itu stabil. Dia agak merunduk ke bawah gini. Dan ternyata langkah itu lebih enteng. Iya, betul juga ya, Pak. Terus seperti itu. Napas lebih ringan kan? Iya kan? Seperti itu. Istirahat dulu kali kita. Santai aja, jangan terburu-buru karena ini sangat terjah. Yang penting kita sampai dengan selamat. Bukan terburu-buru sampai. Iya. Buat apa kita sampai? Tapi kalau kita jadi penyakit. Santai aja, rilek, dinikmatin seperti itu aja. Sejuk banget ya, Pak, udaranya di sini. Alhamdulillah, oksigen atau energi di Gunung Padang ini masih natural, terjaga. Masih asli, ya, masih terjaga. Karena lihat ini juga bambu kan, bambu, ini pohon-pohon, masih hijau. Masih rimbun juga. Betul, oksigennya masih kuat, seperti itu. Kalau menurut sejarah, Pak, atau menurut yang Bapak tahu, tangga ini sudah terbuat dari kapan ya, Pak? Nah, tangga ini sebenarnya ini disusun tahun 2004 ya, oleh penjaga petugas di sini. Nah, awalnya ini jalan setapak. Saya masih ingat ketika kecil ini masih tanah merah. Dulu suka ikut juru kunci, abah, kakek ya. Ini masih tanah merah. Nah, kemudian karena pengunjung kami jalan kenetan, karena apa? Pengunjung sudah mulai padat, mulai rame untuk mempermudah pengunjung. Yaitu tahun 2004 disusunlah batu-batu ini oleh warga, oleh petugas penjaga di sini. Tentunya atas izin dari pemerintah. Dan batu ini sumbernya dari kiri kanan ini. Karena ini di semak-semak ini batunya masih banyak, lihat kan? Nah, itu batu-batunya, ini masih banyak batu-batu. Nah, diambil untuk tangga ini. Nah, akan tetapi nanti udah dekat situsnya, kurang lebih 25 meter panjangnya. Itu cirinya nggak ada pegangan kiri kanan. Nah, itu yang ori yang dari dulu sudah ada. Tangganya di atas saya unjukin nanti. Ya.
Lumayan terjal tuh. Ya. Treknya. Kalau jantungnya ngap, bisa tanya dulu. Tarik napas nan dari hidung. Masukkan ke perut. Buang lewat mulut. Sekali lagi. Buang lewat mulut. Sekali lagi. Mesti 3 kali dah. Sekarang nikmati. Lebih longgar kan? Iya. Nah itu teknik-teknik yang... Teknik atur pernapasan ya? Betul. Nah sekarang enteng lagi jantungnya kan? Iya. Nah itulah tekniknya. Karena kita perlu oksigen yang bagus. Nah tadi perlu saya jelaskan. Karena energi di sini masih bagus, masih fresh. Iya. Ketika kita menarik napas dari hidung, itu oksigen alamnya yang positif itu masuk ke dalam kerongkongan, ke dalam paru-paru. Itu bahkan itu membersihkan jantung segala pun. Nah, keluar itu mengeluarkan penyakit-penyakit. Ya logisnya oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Itu secara logisnya seperti itu. Nah, inilah yang lebih terjal. Terjal banget. Tapi tidak terlalu ini sih, tidak terlalu panjang. Harus ekstra hati-hati. Ya, kalau capek pun kan jangan paksain, ngomong aja. Paksa dulu gitu. Kalau saya udah biasa. Kalau saya lari juga masih sanggup. Maksudnya lari biasa. Dari bawah? Iya. Ini pembatas apa, Pak? Bekas jalur juga? Oh, pagar kawat. Oh, pagar kawat. Pagar kawat itu pembatas dulu dulu itu yang masuk zona Gunung Padang itu batas pagar kawat ini ke dalam ini. Nah, itu juga sama ada pagar kawat ke dalam. Yang di luar pagar kawat itu tanah masyarakat. Oh, gitu. Tapi sekarang udah tanah Gunung Padang semua. Tanah leluhur. Sudah dibayarkan sama pemerintah. Cuman tetap kawat itu walaupun sudah dibayar jangan dibongkar katanya untuk pembatas awal dulu yang masuk zona situsnya awal seperti itu. Pak Amit. Yuk. Nah, sebenarnya kenapa saya sarankan kalau yang untuk kunjungan khusus tidak boleh pakai sepatu atau alas kaki. Iya. Ternyata kita naik lepas alas kaki itu lebih memudahkan naik dan lebih enteng. Oh gitu. Iya. Itu lebih enteng, lebih ringan. Seakan-akan melayang gitu. Tadi itu bukan mistis, nyata gitu. Oh, ternyata itulah energi nyambung dengan tubuh. Kekuatan kita itu ditambah. Iya. Orang tua dulu mana ada pakai sepatu. Iya, nyeker. Ke kebun, tapi kuat, tapi sehat. Nggak dimanjakan gitu loh. Tapi kan lain dulu, lain sekarang. Kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama menjadi juru pelihara Gunung Padang? 26 tahun. Wow, cukup lama. 26 tahun. Serat dulu, Pak. Ya. Indah banget pemandangan di belakang ini. Ya, ini betul. Ini gunung-gunungnya. Cuma saya lagi, cuacanya kan lagi agak mendung tadi. Jadi, tadi agak mendung. Iya, agak view-nya kurang muncul. Nanti semuanya di atas. Lebih dapat lagi. Lagi-lagi, Pak. Ya. Kira-kira kita udah berapa anak tangga nih, Pak? Kita ini udah 3/4-nya. Uh-uh. Artinya 1/4-nya lagi. Sampai paling yang udah dilewati tadi 378. Berarti udah 300-an. Ada lagi, sampai itu ada pohon tuh di atas. Iya. Yeah.
sebentar lagi sampai, teman-teman. Makan waktu berapa menit ya? Sebenarnya seperempat jam lah. Ya. Santai itu seperempat jam. Naik ke atas, nggak jauh. Nggak lama juga. Nah, ini kan nggak ada pegangan. Nah, ini yang original tangganya. Iya. Kayak gini. Ini bentengannya, benteng situsnya. Kita udah sampai. Ini ada pohon, ini puncaknya. Nah, ini ada batu dua, ini gerbang. Oh, gerbang pintu masuk. Iya. Ini udah masuk. Kita istirahat dulu ya, Pak, bentar. Ya, istirahat aja dulu. Baru lantai satu ya, semua ada lima. Itu udah sampai. Nanti ini step by step. Ini balokan-balokan batunya. Nah, teman-teman, kita udah sampai di situs Cagar Budaya Gunung Padang. Saya mau istirahat dulu ya. Sampai. Silakan istirahat. Kalau mau istirahat, duduk di batu yang tertidur, jangan yang berdiri batunya. Oh iya. Nah, situ aja dulu. Nah, silakan biar sapi oksigennya dinikmati dalam hitungan menit nanti. Lelahnya hilang, capeknya hilang, itu yakin pasti. Silahkan, nikmatnya aja dulu. Selesailah kita istirahat, Pak. Setelah kurang lebih 5 menit, udah fresh lagi. Kalau saya boleh tahu, Pak, menurut sejarah, kapan sih situs budaya Gunung Padang ini ditemukan? Kalau bagi kami sebagai masyarakat Gunung Padang ya, tidak ada istilah kata Gunung Padang ini kapan ditemukan. Karena sejak turun-temurun, sejak dahulu kala, ini tempat sudah ada. Nah, hanya saja diekspos oleh warga, pelaporan ke pemerintah itu, memang ini pada tahun 1979, itu pelaporan ke arkeologi ke pusat Jakarta. Nah, akan tetapi saya buka di buku sejarah, ternyata pada tahun 1891, Verbeek, orang Belanda ketika penjajahan, sudah mencatat keberadaan Gunung Padang. Bayangkan 1891. Kemudian jilid kedua, yaitu tepatnya 1914, namanya N.J. Krum, sudah meneliti Gunung Padang. Lantas pada tahun 1979, warga Gunung Padang ini, termasuk kakek saya sendiri, nah, bertani, berladang, ini pun sempat dibuat ladang. Nah, dulu batu ini ketutup, kayak gini, ini ketutup batu ke bawah, ini cuma muncul ke atas kayak pusara kuburan. Nah, ini dulu sempat menanam singkong, menanam padi, itu kakek. Nah, ini ketutup. Nah, ketika pengemburan lahan untuk ladang, ternyata banyak batu-batu yang baru kebuka. Kemudian ada batu susunan ini. Nah, sejak itulah dilaporkan ke Dinas Kebudayaan, baru ada riset, ada penelitian. Dan ada penelitian awal itu 1982. Nah,
1985 baru ini terungkap ada limbah undakan. Oh. Nah, sejak tahun 85 itulah ada istilah punden berundak situs Bendung Padang. Punden berundak. Ya. Nah, mungkin bisa ditanyakan lagi, silakan. Iya, ini bisa susun rapih kayak gini gitu loh, Pak. Berarti ada kemungkinan nggak sebelumnya di sini ada kehidupan gitu, atau sebelum keturunannya Bapak, atau sebelum ini ada nggak kehidupan itu, di sini? Itu bukan kemungkinan lagi, itu pasti. Oh, pasti. Sangat yakin karena ini katakanlah ini tempat yang megah, ya, yang monumental gitu. Nah, ini seorang mahakarya atau seorang arsitek yang benar-benar membangun ini. Dan itu jelas ada kehidupan, iya. Karena dilihat dari kontur yang ada, ini udah ada tempat meeting atau tempat rapat. Nah, ini bahasa budayanya ini aula. Oh, aula. Oh, yang itu. Ini aula? Iya, ini aula namanya. Boleh kita masuk, Pak? Boleh. Oh, ini ya seperti ini sih, seperti apa ya, lapangan buat berkumpul gitu. Betul. Ya, Pak? Ini kan aula pertama sebelum ke atas itu. Harus dibereskan atau digaskan di satu ujung ruang rapat dulu. Oh, ini apa ya, Pak? Nah, ini kalau menurut bahasa arkeologi, ini dolmen. Gimana? Dolmen. Dolmen. Dolmen itu batu datar. Oh iya, batu ya, datar. Ya, betul, yang mana? Batu datar ini fungsinya zaman dulu alat media. Dulu kemungkinan besar duduk seorang raja atau kalau ibarat sekarang itu pemimpin lah ya. Itu kan? Duduk di sini, nah di sini audiens atau hadirin yang ikut rapat atau ikut pencerahan. Yeah. Nah, kemudian ketika peradaban dulu tidak ada, musnah, ini batu masih tetap ada, tapi fisikalisasi sudah tidak ada. Mm. Nah, kemudian di generasi berikutnya ini digunakan sebagai alat ritus atau ritual budaya. Oh, ritual budaya. Sehingga sampai sekarang hadirin itu duduk di sini ada ritus budaya. Nah, di sini menaruh apa kayak sesajen kayak apalah itu diritualkan di sini menghadap ke timur, ke matahari terbit, kemudian mereka berdoa atau meditasi seperti itu. Kalau selain aula ini ada apa lagi ya, Pak, di sini? Nah, selain aula di luar sana ada batu musik dikenal dengan batu gamelan, batu bonang, dan batu kecapi. Boleh kita lihat? Boleh, batu itu mengeluarkan nada. Oh, gitu ya. Coba aja sih. Nah, teman-teman, selain tadi ada aula, di sini juga ada batu gong, batu kecapi, sama batu gamelan ya, Pak? Iya. Kalau yang ini batu apa nih, Pak? Ini dikenal dengan batu gamelan. Oh, batu gamelan. Atau batu bonang ya, itu kan ya. Sebenarnya hanya simbol musik aja gitu kan. Dibagi menjadi batu bonang atau gamelan dan batu kecapi. Kenapa dinamakan batu bonang atau batu gamelan? Nah, itu batu bonang itu kan... Bonang itu alat musik yang dipukul. Dalam budaya Sunda itu kayak gong kecil tiga gitu kan, deng deng deng. Nah, cuman ini hanya hanya simbol aja ya, hanya simbol. Nah, batu ini mengeluarkan nada, nada itu nada Sunda. Cuman sekarang musim hujan, kemarin kehujanan, suaranya nggak begitu nyaring karena ini menyerap unsur air. Tapi tetap pentatonis nadanya akan dapat walaupun tidak nyaring. Ya, suara batu ini ketemu nadanya itu dami nati lada. Nah, kenapa ini ketemu nadanya itu dami nati lada? Karena pentatonis Sunda itu adalah dami nati lada. Ya. Sebenarnya pokoknya lima. Apa? Dami nati la. Yang namanya nada kan dari du ke du atau dari da ke da. Ya. Jadi da-nya agak panjang. Dami nati lada. Oh, gitu. Kalau dibalik da. Latina mida seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwa ini pentatonisnya dan minatnya lada, dengerin aja.
sayang suaranya nggak begitu nyari karena kehujanan. Tapi tetap nadanya ketemu. Nada yang sebelah sini sama yang ujung sama? Sama, cuman ini nadanya ada awal, ini ada akhir. Iya. Ini panjang. Kalau dibalik, da la ti na mi da, mi-nya di sini, nem-nya di sini, da la ti na mi da. Oh iya benar. Kan? Iya. Seperti itu. Seperti itu, contoh aja ya. Yeah. Contoh aja bahwa batu ini bernada, namanya batu gamelan atau batu bonang ini. Kalau dari pengunjung sendiri boleh nggak asal memukul batu ini? Betul, terima kasih atas pertanyaannya. Yeah. Bahwa semua batu yang ada di Gunung Padang, karena ini konteksnya benda cagar budaya, yeah, tidak boleh dipukul-pukul sembarangan. Di situ ada dilarang memukul-mukul batu. Yeah. Nah, kenapa kami sebagai penjaga di situ ada tulisan dilarang memukul-mukul batu, karena banyak pengunjung yang tidak bertanggung jawab nyari batu-batunya agak kecil ditumbuk-tumbuk, akhirnya kan cacat seperti kayak gini kan. Saya dulu sebelum ada penjagaan ini batu sampai pada pecah. Nah sayang kan. Nah sekarang kalau orang mau mencoba untuk batu musik ini diperbolehkan hanya dengan jari tangan kayak tadi kayak gini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman semua berkunjung ke sini, tidak diperkenankan memukul batu dengan keras ya, teman-teman. Karena ini suatu kekayaan alam yang harus kita jaga. Betul. Nah, di sana ada lagi satu lagi, itu batu kecapi. Batu kecapi, ya. Mohon maaf, saya tadi ada yang hilap di batu buanangin atau batu gamelan ini. Ya. Ada simbol ukiran 5 jari tangan. Okay. Oh, gitu. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk dan jempol. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi simbol 5 itu selalu ada. Coba saya mau coba, Pak. Silahkan coba yang kanan. Terus ya. Begini. Ini jempolnya nih. Oh, jempolnya sini. Ya. Oh. Nah, gitu. Oh, nah, kayak gitu. Nyengkrem gitu ya. Betul, betul. Oh. Nah, ini nyatakan cengkeraman 5 jari tangan. Dan itu ada filosofinya sih, cuman kalau diuraikan secara detail ya cukup panjang sekali. Oh iya. Nanti biar teman-teman ke Gunung Padang langsung ketemu sama Pak Nanang ya, kalau mau tahu penjelasannya. Boleh, saya tunggu nanti untuk diskusi atau sharing lah tentang budaya gitu kan. Kalau ini batu apa nih, Pak? Nah, batu ini dikenal dengan batu kecapi. Batu kecapi. Ya, ini hanya simbol sebenarnya. Nah, di batu kecapi ini bentuk ininya kan kayak kecapi kan, atau kecapi. Nah, ini melambangkan senar, satu senar. Oh, nah, cuman pembuka jadi awal. Ini tergantung orang menafsirkan. Ini kalau senar itu satu senar, itu kan? Tergantung. Kalau angka ini angka satu. Satu. Kalau huruf hijaiyah ini melambangkan alif lam. Betul, alif. Alif ini kan kayak alif gini. Ya? Nah, itu lebih detail lagi itu ada makna-makna tertentu. Jadi, emang udah ada filosofinya, ada ya? Ada filosofi, karena digores-gores ini dulu tuh nggak sembarangan, ada maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan. Betul. Mungkin bagian ilmu-ilmu filologi lah, mereka yang harus belajar, memahami, menggali, atau mengkaji apa arti penting ayat-ayat atau ukiran-ukiran yang terseret di situs cagar budaya Gunung Padang ini. Jadi kita harus kritis ya, Pak, kalau mau tahu tentang sejarah. Betul. Gitu. Nah, kayak ini kenapa dinamakan batu kecapi? Nah, ternyata kecapi itu alat musik Sunda kan yang dipetik. Tetapi ada filosofi dalam bahasa budaya Sunda, kecapi, kaca itu kan cermin. Oh iya. Fi itu fikir. Nah, artinya cermin diri. Karena kita harus berkaca dan berpikir. Oh, iya. Introspeksi artinya. Nah, itu yang saya dapatkan. Dan menariknya dengan simbol tadi ini angka 1 atau alif atau tunggal, ini suaranya tidak berubah. Ting 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 ting. Saya tidak bicara mistis, biar kedengar apakah benar suaranya tunggal kayak gini. Iya.
kurma enggak? Enggak kan? Kalau di tengah mungkin Pak. Sama? Sama. Oh iya. Cuman ada yang tinggi, ada yang rendah. Mungkin karena hujan kali ya? Iya, seperti itu. Jadi yang namanya energi itu berubah atau tetap tergantung sih apa yang dialirkannya. Energi itu kan bisa energi bumi, bisa energi air, bisa energi api, bisa energi angin. Yang saya pelajari kan ada 4 unsur yang ada di alam ini. Yang saya katakan semalam ketemu. Jadi yang 4 unsur itu kan begitu. Karena 4 itu luar biasa sebenarnya, 4 itu. Bagi yang paham seperti itu. Ya. Nah, ini batu kecapi ya, Pak? Batu kecapi namanya. Nah teman-teman, jadi di situs Cagar Budaya Gunung Padang ini ada 5 teras. Yang tadi kita ada aula, batu gong, batu gamelan sama batu kecapi itu adanya di teras 1. Sekarang kita di teras, mau jalan ke teras 2 ya Pak? Teras 2 betul. Siap. Ya. Ada apa aja di sana? Ikutin kita. Udah rapih juga ya Pak, trek ke atasnya ini. Udah aman kok. Nah ini kita lagi ada di teras 2. Ya, kita mungkin kesini dulu lihat. Ya. Ini teras 2 betul. Ini yang satu tadi kan. Oh, nah iya. Ini lebih tinggi. Nah yang apa, tempat yang paling luar biasa di bukit ini. Kenapa gitu Pak? Ada apa? Ini kan lebih tinggi, kemudian tengah-tengah, ini sentral lah. Nah itu pintu masuknya dari sana, di samping pohon. Tapi bagi orang yang mau masuk, boleh. Kesana harus melepas alas kaki. Kita lepas alas kaki dulu? Ya kalau mau, boleh. Kenapa harus lepas alas kaki Pak? Karena bukit ini selalu digunakan oleh masyarakat yang memahami untuk meditasi, untuk spiritual, untuk merenung, dan ini disakarakan. Kenapa lepas alas kaki? Yang namanya kita sepatu, sendal, kotor, kita nginjak apa, kan ini tempat bersih, tempat suci, suci. Ya, biar duduk pun kita nyaman, seperti itu. Selain itu ada apa lagi ya Pak di teras 2? Di teras 2 itu ada kursi batu, kursi para raja zaman dulu menurut cerita orang tua dulu, ada kursi batu, nanti saya unjukin kursi batunya. Kemudian ada ciri ini dua pohon. Ini dua pohon. Pohon kakek dan nenek katanya itu. Pohon kimenyan dan hamirung. Pak, jadi gini, saya pernah nge-research, katanya di Gunung Padang ini ada ruangan bawah tanah. Apa benar itu, Pak? Wah, itu kami sebagai warga Gunung Padang sampai saat ini di bawah Gunung Padang itu belum ditemukan ruangan bawah tanah yang selama ini mungkin di, bukan mungkin,
diceritakan. Nah itu kan, nah, belum temukan ada ruangan di bawah tanah. Bahkan ada penggalian waktu ekskavasi 2012-2014 yang diduga ada ruang bawah tanah, itu hanya gundukan batu, tidak temukan ruangan. Nah jadi teman-teman, selaku Pananang, pengelola situs cagar budaya Gunung Padang ini tidak mengiyakan kalau adanya ada ruangan bawah tanah di gunung ini. Jadi berita itu salah ya Pak? Ya untuk sementara kami sebagai penjaga tidak menyalahkan dan tidak kan. Contohnya gini, Pak, apakah di Gunung Padang ada ruangan? Saya jawab tidak tahu. Karena kalau saya ada mana? Yeah. Kalau saya iya mana? Kan begitu sederhananya, saya tidak tahu karena ketika pengeboran dan penggalian ternyata tidak ditemukan ruangan yang dirumorkan orang bahwa ada hipotesa atau dugaan ada ruangan, ternyata tidak ditemukan, hanya tumpukan-tumpukan batu. Seperti itu. Punden berundak ya? Nah ini kan jelas punden berundak, teras ring 1, 2, 3, 4, hingga 5 gitu. Pak, boleh kita lanjut ke apa tadi namanya? Ke kursi batu dulu, ya, kursi boleh batu. Sebelah sini jangan. Nah teman-teman, ini yang dimaksud sama Pak Nanang tadi, kursi batu ya Pak? Iya, kursi batu ini. Kursi batu ini. Sebelumnya ada sejarah atau apa gitu Pak, sampai dinamakan ini kursi batu? Dari cerita orang tua terdahulu, ya, ini selalu dinamakan dengan kursi batu. Nah, karena ini sebagai tempat duduk zaman dulu. Cuman ini ada senderan, sudah bergerak, dulu berdiri. Tuh ini miring. Udah berubah kan, dulu untuk duduk ini senderanya, jadi ini untuk kaki duduk sini seperti ini, duduk seperti ini, dan ini kan ada gerbang-gerbangnya ya kan. Kemudian ini ada ruangan-ruangan, bukan ruangan bawah tanah maksudnya ya, maksudnya ruangan batu-batu berdiri seperti ini nih, sini seperti kayak pagernya gitulah ya, untuk duduk. Ini juga nih pagernya ke sana tuh kan udah roboh kan. Nah jadi menurut cerita orang tua dulu bahwa batu ini tempat duduknya raja, dalam arti mimpi rapat atau musyawarah, dalam arti memutuskan sesuatu ya di sini. Nah, di sini bawahan-bawahannya atau penggawa-penggawanya kan begitu, menurut cerita orang tua terdahulu. Nah, tetapi kalau kita masuk ke sudut pandang spiritual, ternyata di sini bisa untuk merasakan sesuatu tentang energi alam dengan kepekaan dan kefokusan. Cirinya apa, tandanya kita harus fokus, itu kan fokus dan duduk di sini seperti begini, itu untuk menetrakan rasa atau apapun suara-suara gitu. Nah di situ bisa dirasakan suatu hal yang memang di luar ini, di luar perkiraan kita gitu. Iya gitu kan, intinya energi alam itu akan terasa dengan tubuh kita, dan itu bukan mistis menurut saya, bukan mitos, tapi itu bisa dirasakan. Nah ini saya kan baru ketemu dengan Nana ini, nah ini tidak ada rekayasa kan, nah baru pertemuan hari ini dan baru pertama ke Gunung Padang ini kan, coba saya izinkan Nana duduk di sini. Saya boleh sekarang, nggak apa-apa, ini hanya untuk dikasih duduk. Nah sekarang agak merunduk badannya, nah coba merem sebentar. Kenapa merem? Ini bukan halusinasi. Merem itu untuk membantu kefokusan. Iya. Ya, saya merem. Nah, saya akan membantu. Nah, sekarang rasakan Nana ini sekarang ditiup angin, badannya semakin sejuk. Dan angin itu meniup ke kepala bagian kiri. Kuping kiri stres, sejuk. Dan sekarang sangat sejuk, lebih sejuk lagi. Dan itu Nana merasakan apa yang saya bicarakan itu tepat. Nah sekarang dari belakang sejuknya, lebih sejuk lagi. Nah sekarang mau tanya, apakah yang saya ucapkan itu dirasakan? Iya Pak. Ya sudah cukup, itu untuk membuktikan.
Nah itu kan nggak mistikan, apakah merasakan? Oh iya merasakan. Kalau nggak merasakan, ya itu mistis. Kan merasakan. Karena apa yang tadi disambungkan energi itu angin. Angin. Jadi ini bukan mistis atau gimana-gimana ya teman-teman. Ini cara kita menikmati alam. Alam, betul. Betul, saya tambahkan. Makanya perlu kita teknik-teknik meditasi, spiritual. Itu yang perlu kita ketahui itu, kenapa Gunung Padang ini serba lima. Saya belajar olah panca. Apa itu olah panca itu? Satu, olah pikir. Dua, olah batin. Tiga, olah rasa. Empat, olah raga. Baru di lima itu olah karsa. Karsa itu adalah penggabungan empat unsur tadi. Di situ akan ada cahaya. Itu saya diajarkan oleh orang tua dulu. Biar kita tidak monoton gitu lah. Jadi biar orang yang datang ke sini itu bukan kesannya yang aneh-aneh gitu kan. Untuk menikmati alam, untuk mensyukuri, inilah tanda-tanda kebesaran ciptaan Tuhan yang Esa. Ini alam semesta. Nah ini anginnya sangat bersinergi. Oksigennya sangat murni itu lah. Itu mungkin. Sebenarnya tanpa metode tadi teman-teman, tanpa kayak saya gini merem gitu, kita juga udah bisa merasakan. Cuman kalau dengan merem kita lebih fokus. Betul. Ya Pak. Tidak fokus, ada gitu. Banyak gangguan, melihat apa. Apalagi kalau dari Gunung Padang banyak pengunjung yang lain. Apalagi ada pengunjung yang agak negatif, kita melihat ini kan kita mengganggu. Tapi dengan hanya kita yang merasakan dan untuk memusarkan kefokusan tadi. Makasih Bapak. Sama-sama. Kalau untuk pengunjung boleh nggak nih ini didudukin? Ya, perlu ada guide atau pemandu. Oh, kalau misalkan kunjungan mandiri gitu tidak disarankan ya? Nah, jadi itu harus ada yang mengarahkan, harus ada yang ngasih motivasi dan arahan. Intinya guide lah. Makanya diperlukan guide-guide atau juru kunci lah. Siap. Atau pengelola Gunung Padang. Siapapun yang paham. Dia tidak boleh duduk-duduk di batu sembarangan. Ini tidak boleh didudukin. Tapi hanya ini yang diperbolehkan ini. Karena dulu itu tempat duduk khusus. Nah, artinya kita duduk di bukan tempat duduk tidak boleh. Ya. Kan begitu. Ya. Kalau yang tempat duduk ya silakan. Tapi tetap harus ada aturannya. Seperti itu. Makasih Bapak penjelasannya. Sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari teras 2. Sekarang kita mau lanjut ke teras 3 ya Pak? Sebenarnya ini ke teras 2. Oh masih teras 2? Iya masih teras 2. Ini sebenarnya masih teras 1 yang itu. Oh. Sekarang ke teras 3. Oh ke teras 3. Oke. Nah di awal teras 3 ini ada ukiran ini relief kujang. Ini lihat. Oh. Harelip? Harelip kujang. Ini harelip seperti kujang. Ini kan kujang nih simbolnya. Oh iya. Kayak gini. Simbol Sunda ya Pak? Betul. Simbol peradaban pusaka atau senjata Sunda. Oh iya. Kujang itu. Dan ukiran ini sejak dahulu sudah ada. Ada. Ya. Seperti itu. Dan ini juga ada filosofi yang dalam sebenarnya. Dengan budaya dan sejarah. Kemudian ada apa? Kemudian di Lapuan Tija atau Tarasering juga ini. Ada batu jejak mau. Jejak mau. Ya, ini. Nah ini. Oh iya benar. Nah, ini kan mau ketemu nih. Iya Pak. Mau itu kalau menurut pikiran kita apa? Harimau macan. Betul, mau itu harimau atau macan. Tapi menariknya kata orang tua dulu di Gunung Padang maung itu bukan mendefinisikan macan atau harimau. Tapi itu ada filosofi maung itu berawal dari dua kata mau, manya manusia, ungnya unggul. Jadi jejak manusia unggul. Oh. Kalau manusia unggul itu manusia yang apa sih? Tentunya manusia yang berkualitas, manusia yang baik. Manusia yang sangat segalanya lah positif lah. Itu kan. Kalau menurut bahasa aslinya ada yang mengatakan Superman, ada yang mengatakan superhuman, kan gitu itulah mau. Nah ini kalau benar misalkan jejak harimau, kita hitung, buktikan jejaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Oh iya. Yang tadi saya ceritakan sebelumnya kan, sejak bangun Gunung Padako, jejaknya sekumurnya ada 9. Beda hanya dengan batu dakon yang dicengkuk di tubuh gede, itu ada 10. Oh iya, yang itu ya, tahu itu, saya. Tetapi yakin ada kesinambungan budaya itu. Iya. Secara arkeologinya, saya yakin ada konteks hubungan budaya, budaya peradaban. Iya. Sama-sama megalitik kok, sama-sama batu, bahkan ini lebih dari megalitikum sebenarnya. Nah, ini sebenarnya simbol cengkraman jari tangan 5 jari. Ini yang lebar ini. Iya. Di sini. Ini kan lebih besar tangannya. Oh iya benar Pak. Ya. Dan mohon maaf saya pakai sepatu. Nah ini biar kita nyambung dengan tumitnya. Kenapa ini ada cekungan? Ya. Lihat kan? Kenapa ini ada cekungan? Ya. Iya. Dan kenapa ini ada cekungan? Nah batu ini dulu datar. Ini udah bergeser. Oh. Ini datar. Nah. Menurut cerita orang dulu, jadi ini hidup di sini dalam arti melakukan ritus atau ritual. Iya. Nah, tangannya ke sini, yang kanan. Ini tubit kiri, sini. Ini tubit kanan, sini. Pegang tongkat. Nah, sambil spiritual itu untuk memusatkan pikiran, enggak sama. Merem. Iya. Nah, merem. Tapi hatinya atau batinnya menyongsong sang surya matahari terbit dari sana. Atau sunrise. Iya. Nah. Oh iya. Nah begini. Dan ini ada filosofi yang panjang sekali kalau saya jabarkan. Oh. Kenapa mesti dengan keraman yang 9 lobang? Ada hubungan dengan 5 jari. Apa hubungannya dengan tubuh kita? Dengan tubuh kita. Nah artinya adalah bahwa kalau kita mau menjadi manusia unggul, cengkram yang 9. Duduk yang 9. Oh. Injak yang 9. Dan langkahkan secara positif kepada yang tunggal. Itulah ciri manusia unggul. Yang sebenarnya itu apa sih? Karena yang saya pelajari, Tuhan menciptakan manusia gak kurang dan lebih. Lubang dalam tubuh ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf, mau laki-laki mau perempuan. Di bawah lubangnya 2. Iya. 7 dengan 2? 9. Oh, kalau pusar bukan lubang. Ini diikat sama dukun beranak dulu atau sama bidan. Ditutup pusar itu. Jadi 9. Artinya organ-organ ini selalu kita gunakan untuk kebaikan sesama manusia dengan alamnya. Juga kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah ciri manusia yang unggul. Jadi manusia unggul itu luas pengertiannya, definisinya. Kenapa menghadapi matahari terbit? Biar kena cahayanya. Karena matahari sebagai sebuah kehidupan di muka bumi ini. Matahari itu mengeluarkan energi, pohon-pohon tanpa matahari apa mau tumbuh, manusia tanpa matahari apa mau tumbuh, sehat. Mau sehat enggak. Bahkan adanya hujan, sirkulasi air laut di sinar matahari, ada pemuaian menjadi awan, semakin tinggi datanglah hujan, itu sirkulasi. Tapi hakikinya siapa yang menciptakan matahari? Tuhan sang pencipta alam. Nah inilah filosofi peradaban Gunung Padang sangat tua. Makanya dulu Sunda, apa Sunda itu san, da itu abadi, di cahaya atau sinar yang abadi, kekal. Ya. Kan begitu, itu yang saya pelajari tentang ilmu kebudayaan. Terima kasih. Keren banget Bapak jelasinnya. Teman-teman, kita sekarang udah ada di teras 4. Ada apa Pak di teras 4? Kalau saya boleh tahu. Di teras 4 ini ada batu yang ini ya. Ini teras 4 ini unik ya. Di antara teras sharing, ya. Teras 4 yang lapangannya paling luas. Iya betul. Bukan masalah luas areanya, tapi batunya yang seakan-akan kosong. Iya. Hanya rumput kan. Uh-uh. Tapi di sini ada satu batu di pagar. Cuma udah rusak ya. Pagarnya ini udah berantakan karena dimakan usia. Nah ini yang dikenal dengan batu pengujian. Batu pengujian. Ya, batu ini. Ya. Nah ini yang dikenal batu pengujian. Kenapa saya ikat dengan kawat dengan bambu? Karena dulu sebelum kami amankan oleh petugas Gunung Padang, ini batu orang berlomba-lomba. Ini batu dikeluk, kemudian diangkat. Karena batu ini lepas kayak gini. Oh iya. Ini nggak dalam. Ini di atas permukaan nih. Dan, nah, terus ini
dengan dalih katanya kalau kita mohon sesuatu, batu ini diangkat, kalau keangkat apa ya yang diinginkan akan tercapai atau kabur. Itu hati-hati dengan ungkapan itu. Apa hubungannya dengan batu? Kalau diangkat terkabur, nah itu tipis dengan syirik atau musyrik menurut bahasanya. Menduakan Tuhan ya Pak? Iya. Nah boleh batu ini dimediasi, tapi jangan lari ke situ dengan mengangkat fisik. Lagian menurut hukum cagar budaya, dilarang mengangkat, memindahkan. Karena nanti dulu sebelum ada aturan kan batu ini sendiri angkat, akhirnya ini berantakan, batu-batu ini kesenggol, ini juga pada pecah-pecah kan. Disitulah ada aturan cagar budaya. Nah akhirnya diamankan. Nah boleh batu ini diangkat, boleh dimediasi, tapi maknanya apa? Nah iya betul. Nah kenapa orang tua dulu menyimpan batu pengujian ini di trasering atau di level 4? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 5? Kenapa mesti lipat? Mesti 4? Karena peribahasa mengatakan ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Betul. Sehatkan dulu. Kan dari 1, 2, 3, 4. Kan 4 sehat kan? Iya. Baru artinya kuasai dulu. Iya. Pembelajaran di 1, pembelajaran di 2, di 3, di 4. Nah secara otomatis akan menyampaikan ke yang tertinggi. Sempurna. Betul. Nah sehingga itulah maknanya. Itu ilmu itu mau ke kesetupan apa akan nyambung. Mau ke ilmu alam semesta nyambung. Mau ke bahasa-bahasa peribahasa budaya dulu juga nyambung. Ini sangat talun sekali. Barulah kita lanjutkan ke yang kelima, yaitu kelima itu dikenal dengan singgasana raja zaman dulu. Oh, iya. Dikenal dengan petilasan yang Prabu Siliwangi. Selalu dikaitkan dengan petilasan yang Prabu Siliwangi. Walaupun ini jauh sebelum era kerajaan Prabu Siliwangi, ini sudah ada. Oh, iya. Menurut cerita orang tua terdahulu. Betul. Nah jadi gitu teman-teman penjelasan dari Pak Nanang. Siapapun kita atau dari manapun kita, kita kesini itu bertamu. Kita nggak boleh merusak fasilitas yang ada ya teman-teman. Kalau berkunjung cukup berkunjung aja, tapi tidak diperkenankan merusak ya Pak. Tidak boleh. Nah, sekarang kita udah sampai di teras 5 ya, Pak? Ya, baik. Ya. Apa sih, Pak, ini? Di teras 5 ini ada kotak batu ya. Ya. Segi 4. Nah, ini menurut orang tua dulu dikenal dengan istilah singgasana. Singgasana Eyang Prabu. Ya, selalu dikaitkan dengan petilasan Eyang Prabu. Oh, iya. Siliwangi, seperti itu. Nah, namun di teras 5 ini ada beberapa titik petilasan. Di situ ada menhir atau lingga atau dulu itu batu itu berdiri yang di ujung yang besar itu. Oh. Nah, kemudian di situ ada kotak batu juga, itu petilasan. Iya. Ibu ratu atau ambu atau ibu. Nah, ini Romo atau Rama atau ayah. Oh iya. Nah, di sini ada filosofi. Nah, sehingga kita perjalanan dari 1 2 3 4. Tadi 4 sehat 5 sempurna. Saatnya duduk di sini. Duduk untuk menikmati alam, untuk merenung, untuk mensyukuri, untuk berdoa dan memujinya. Kan di sini bahkan bersujud. Kemana? Ke Yang Agung. Perantaranya ke bumi. Karena awalnya manusia dari bumi. Dihidupkan di atas bumi, bisa bertahan hidup perantaranya makan dari buah-buahan, itulah saripati bumi. Dan nanti pun manusia-manusia akan dikembalikan ke bumi atau ke tanah. Dalam filosofi budaya sebenarnya itu manusia itu akan mulih ke jati, mulang ke asal. Iya. Awalnya tiada akan tiada artinya itu seperti itu. Sudah. Kalau dari bahasa secara syariat Islamnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah akan kembali lagi ke Allah. Itu bahasa-bahasa tauhidnya seperti itu. Tapi saya di sini bicaranya budaya kebudayaan yang ada di Padang ini, ternyata pentingnya kita menelusuri ilmu kebudayaan, bukan? Dan pentingnya kita hidup beragama. Iya betul. Ya, beragama, beragam manusia, kan begitu.
mak itu kan manusia sebenarnya. Beragam itu beragam ya. Manusia. Tapi masing-masing punya keyakinan. Ini agamanya, ini. Ini kepercayaannya. Kepercayaan masing-masing. Uh-uh. Itulah beragama. Kan? Itu yang saya ketahui tentang kehidupan. Terus kalau dulu ini yang Prabu Siliwangi di sini gitu, Pak? Nah, menurut orang tua dulu sempat bertirakat atau mengelilingi dinding katapel tertinggi. Yang kelima, yang tadi penyempurnaannya seperti itu. Dan sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh warga-warga yang datang ke sini tanpa ada sekat apapun agamanya, apapun sukunya. Di sini hanya untuk duduk merenung, menikmati dan memuji dan menikmati alam semesta ya. Dan mendoakan leluhur. Nah, leluhur itu apa? Jadi leluhur terdekat adalah ibu bapak kita yang melahirkan. Mm-hmm. Itulah leluhur terdekat, kakek, nenek, buyut, bawok, sampai kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Itulah leluhur. Karena adanya kita ini karena adanya leluhur. Betul, tetapi Pak. Adanya leluhur karena adanya yang maha leluhur. Konsepnya tiga. Leluhur, yang maha leluhur, leluhur, kita. Kita, leluhur, yang maha leluhur. Iya. Tiga itu luar biasa. Makanya kita ngobrol-ngobrol tiga. Ini hari Selasa, hari tiga. Iya. Hari cahaya, dan angkanya tiga. Apa itu kebetulan? Tidak. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan. Iya. Oke, kalau gitu berarti setiap pengunjung kesini boleh duduk di sini? Nah, ini perlu ada pemandu khusus. Kenapa kami pakai pembatas? Nah, mungkin yang wisata umum boleh injak-injak ke sini. Tapi ini harus ada izin dulu. Apa maksud Anda masuk ke sini? Kegunaannya apa? Siapa mau berdoa, mau mengingat, mau mendoakan leluhur. Karena ini disucikan sakralkan. Nah, bukan untuk meminta, bukan untuk memohon. Nah, justru ini untuk introspeksi dan mengingat leluhur-leluhur kita. Jasa-jasa orang tua dulu itu luar biasa membuat situs ini sekian megah, perlu dengan perjuangan, kan begitu. Nah, itu yang saya ketahui. Oh, gitu. Pak, kan kita udah menguak dari teras 1 sampai teras 5 nih. Boleh gak sih Pak menjelaskan sedikit aja tentang kebudayaan Sunda dan kaitannya dengan situs cagar budaya Gunung Padang ini? Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan. Jadi begini ya, sebelum kita masuk ke tentang kebudayaan, harus paham dulu apa definisi daripada cagar budaya. Ya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik di darat atau di bawah air yang perlu dijaga keberadaannya. Kenapa? Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, itu arti daripada cagar budaya. Cagar budaya. Ya, saya ulangi. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Mana bendanya? Balokan-balokan batu ini, itu benda cagar budaya. Benda cagar budaya. Bangunan, ya, lebar kali tinggi kali panjang. Struktur, benda berundak 1, 2, 3, 4, 5, itulah struktur. Situs, sungai yang dikelilingi, yang ada bebatuan, itu situs cagar budaya. Dan kawasan, itu gunung-gunung yang lima ini, yang menunjang ini, itu kawasan cagar budaya. Ya. Jadi, yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu, pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Artinya bahwa di situs-situs ini sumber ilmu pengetahuan apapun ada, termasuk kebudayaan di masa lampau. Seperti itu. Thank you.
cukup sekian penjelasan dari Pak Nanang ya, Pak. Baik. Terima kasih Bapak udah ngejelasin apa aja sih yang ada di situs cagar budaya Gunung Padang ini. Terima kasih, saya juga jadi dapat pelajaran nih karena Bapak. Ya, sama-sama. Makasih ya, Pak. Sama-sama, sama-sama ya. Ya. Terus sekian teman-teman video dari kami, dan jangan lupa subscribe, like dan komen dan share sebanyak-banyaknya. Dadah.